Nah, kalau untuk Brio itu kita sudah free service 4 tahun. 4 tahun. Itu include oli, spare part, jasa, ya semua yang tertera di buku servis, okay. Sampai 4 tahun atau 50 ribu kilo. Gratis. Cover, gratis. Bayarnya cukup 10 juta, Bang. Bayarnya cukup 10 juta. 10 juta. Total DP-nya ya. Betul, DP bayarnya 10 juta dia. SCVT. SCVT. Oh, itu lagi, Bang. Ah, kalau ya. Teman-teman bawa hitungan. Oh, bawa aja. Nanti tinggal dibandingin sama Ali, Ali kasih yang lebih murah. Siap. Angsurannya 3127. Oke, teman-teman, balik lagi di Tim Channel. Kali ini kita menggerebek showroomnya Bang Ali nih. Iya, siap. Di Honda Pondok Gede. Kita gerebek beneran nih. Bener. Karena ngedadak ya, Bang ya. Dadakan banget ini. Sorry nih. Enggak apa-apa ini. Kita datang terus langsung kedatangan tamu ini. Siap. Apa kabar, Bang? Baik, Bang. Abang gimana kabar? Alhamdulillah, baik, sehat ya. Terus. Puasa lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga teman-teman juga ini menjelang buka puasa ya, Bang ya. Iya, benar. Kita sajikan entah nontonnya pas menjelang buka puasa atau pas sahur. Pas sahur ya. Enggak apa-apa. Ini mobil-mobil yang akan kita tawarkan ke teman-teman semuanya. Ini banyak banget loh. Banyak, Bang. Kita ready stock, Bang. Brio. Brio. Bang. Brio. Dan ini mobil paling laku loh. Jadi parah. 2022 ya. Betul. Jadi cepet-cepetan teman-teman kalau minat langsung aja, karena nyari unitnya aja agak repot ya. Betul, sekarang Bang. Sekarang ya, sekarang lagi repot, Bang. Sortit banget. Betul. Nah, kalau teman-teman berminat, Bang, nanti yang akan kita ulas, hubunginya ke nomor WA Ali di 0858 8082 8012. Itu nanti kalau dia. Nomor Ali agak sibuk, nanti Ali cantumin lagi nomor di deskripsi ya. Oke, siap. Ya, bisa ada dua ya mungkin ada, ya nanti, iya, ya. Jadi langsung kontak aja. Betul sekali. Nah, Bang Ali, siap. Nih, mungkin kan ini dari stok apa yang ready nih, Bang? Nah, kalau kita Brio ini yang ready itu Satya. Itu paling banyak tipe E, SCVT. SCVT paling banyak. Betul. E manual juga ada, cuman yang agak susah tuh S manualnya, Bang. Oke. Ada manualnya. Tapi nggak banyak. Siap. Gitu. Jadi buru-buruan aja, karena memang yang paling laris pun SCVT nih ya. Betul. Okay. Karena kita sediain banyak, Bang. Oke. Okay. Siap. Nah, benefitnya apa, Bang, kalau teman-teman beli Brio lah khususnya umpamanya? Nah, kalau untuk Brio itu kita sudah free service 4 tahun. 4 tahun. Itu include oli, spare part, jasa, ya semua yang tertera di buku servis, okay. Sampai 4 tahun atau 50 ribu kilo. Gratis. Cover, gratis. Jadi tinggal datang ke sini aja atau datang ke manapun. Betul. Di selama itu ada dealer resmi dan bengkel resminya. Betul. Itu gratis. Gratis. Luar biasa. Di manapun gratis. Oke. Okay. Gitu. Nah, ini penawaran menariknya apa nih, Bang, buat teman-teman? Nah, kalau yang untuk mau ngambil Brio itu, Bang, DP-nya 10% aja. Bisa 10%. Betul. Kalau SCVT itu berarti kan 190 OTR atau 190-400. Siap. Itu DP-nya 19 juta aja. 19 juta. Betul. Jadi bayar cukup 10 juta, Bang. Bayarnya cukup 10 juta. 10 juta. Total DP-nya ya. Betul, DP bayarnya 10 juta dia. SCVT. SCVT. Oke. Betul. Worth it lah untuk mobil baru lo ya. Worth it. Belum tahu juga angsurannya juga murah banget, Bang. Oh, boleh. Angsurannya. Para angsurannya itu SCVT di 4209. 4.200. Itu cukup DP 10 juta. 10 juta. SCVT NIK 2023. 23, Bang. Gitu. Mantap. Mantap. 5 tahun. 5 tahun. Oke. Ini teman-teman, tapi kalau mau proses kredit sekarang keburu nggak ya kira-kira? Masih buat keburu, lebaran? Masih keburu. Diusahakan nanti, ya. Diusahakan. Nanti tergantung data kelengkapan datanya sama nanti paling STNK-nya tuh yang ngerinya nggak keburu. Makanya dulu-duluan dari sekarang biar kekejar lebaran pakai mobil baru. Iya. Nanti gitu. STNK nggak, kalau umpamanya nggak keburu pun ada solusi ya, Bang ya? Betul. Tentunya. Nanti kita kasih solusi paling kita bikin sementara surat ya. Jarat. Nah, siap. Surat jalan. Oke. Gitu. Itu teman-teman. Nah, kalau yang mau angsurannya agak ringan-ringan? Nah, itu kalau kita tenor 8 tahun bisa, Bang. Bisa. Kalau makin ringan, itu kalau Brio SCVT cukup bayar 64 juta. Angsurannya 3127, tenornya 8 tahun. 8 tahun. Betul, angsuran 3 jutaan aja, Bang. 3 jutaan. Betul. Kalau tenor 5 tahunnya kira-kira berapa itu, Bang? Kalau 5 tahunnya itu 3,8 paling, Bang. 3,8. Betul. Dengan DP bayar 64. 64 Betul. Juta. Siap, itu teman-teman. Jadi diobrolin-obrolin, kalau beli cash tentunya cepet, kalau beli cash malah ya. Cepet, Bang. Hari ini lunas, 3 hari mobil kirim. Oke. Betul. Bisa pulang kampung. Pulang kampung mobil baru. Nah, itu teman-teman. Jadi langsung hubungin Bang Ali nih. Siap. Ini mumpung lagi ready stock, karena memang nggak semua dealer yang
ready stock seperti ini ya bang. Betul, ya? Betul bang, kita nyiapin sengaja nih bang buat armada lebaran bang. Wih. Buat mudik. Oke. Ini kelas LCGC pun ini kelas mesin yang paling besar ya bang? Paling besar ya? Betul. Tenaganya paling kenceng dibandingkan yang lainnya. Horsepower-nya 90 PS dia bang. 90 PS. Betul. Yang lainnya bang, mungkin? Paling kita ke WRV. WRV ada juga? Ada bang, kita ready stock bang kebetulan bang. Oke, okay. Nah, kita mumpung lagi di tempatnya, kita sambil inti-pinti. Nah, inti-pinti bang. Nah, ini HRV ready nggak bang? HRV ready nih bang. Nanti diomongin aja ya. Betul, siap. Siap. Tinggal hubungi Ali aja kalau mau pesen HRV juga bisa. Oke. Okay. Kalau BRV, BRV? BRV ready bang. Ini DP bayarnya berapa? BRV paling... itu cukup bayar 15 juta aja udah dapat BRV bang. Untuk tipe? Untuk tipe E sama Prestige juga bisa. Bisa. Prestige Sensing bisa? Bisa. DP 15 juta. Bisa? Bisa. Cuman angsurannya agak tinggi tuh bang. Pasti. Kalau yang sensi gak usah disebutin karena tinggi ntar kaget karena DP minim. Betul. Kalau DP tinggi ya nanti bisa ya benar, angsurannya bisa lebih cepat lagi, menyesuaikan ya bang. Menyesuaikan. Di WRV nya mana nih? WRV, itu satu yang banyak di mana bang? Banyak di ujung ada bang, di ujung. Kalau kita ya, sambil ke ujung sambil lihat-lihat ya bang, sambil lihat-lihat ini stoknya lumayan nih. Wih bang, kameranya wih. Nah ini spesial nih bang. Wih, ini cakep banget ini. Iya betul. Ini spesial ya. Spesial. Karena di tempat bang lain gak ada nih. Di gak sini ada nih. Betul, khusus nih bang di tempat kita ada. Ini SE ya? Ya. Special edition. Iya, kalau ini yang E. Yang E. Yang SE. Wah warnanya. Ini karena warna kayak gini langka banget ya bang? Langka bang. Ini makanya kita ada ready stock ada sekitar 4 unit. 4 warna unit ini. Warna ginian. Gitu. Dan bisa, belum ada yang booking. Belum ada bang. Purua. Masih ready. Masih ready. Untuk harganya kita sentuman video aja ya. Siap. Nanti untuk hitungan-hitungannya atau cashbacknya ada lah ya. Ada. Ada. Spesial. Langsung hubungin Bang Ali. Siap. Itu bang. Nah. Ke itu WRV. Nah, ini juga yang lagi dicari-cari bang, WRV bang. WRV. Lagi rame. Ini lagi rame. Betul. Tipe apa yang paling laku bang? SCVT ini bang. SCVT yang paling betul laku ya. Betul. Harga kalau RS sih sebenarnya juga banyak dicari, cuman dia agak inden bang. Oh, yang ready ini? Yang ready ini yang tipe E. SCVT. Kita ada beberapa unit. Oke, ini OTR-nya berapa bang harganya? Kalau untuk tipe E itu 279.400. 279, oh udah murah. Betul. Ada cashback-nya nggak itu? Nanti tinggal hubungin aja. Hubungin aja ya. Kita kasih yang spesial. Kasih spesial. Kalau yang mau kredit, sebaiknya selain itu. Hitungannya sih yang paling terpenting ya bang ya, nanti kalau boleh dihitung ini terbaik juga ya. Sama cabrio tadi bisa 10% DP-nya bang. DP 10% DP bayarnya berapa bang? DP-nya berarti kan OTR 279 dia bayarnya 27 juta. 27 juta? 27 juta. Itu udah bayar? Udah DP bayar ya? Udah DP bayar, itu udah termasuk administrasi, asuransi segala macam. All in? All in. Tinggal bawa mobil? Betul sekali. Kalau approve nanti angsurnya tinggal bulan depan ya? Betul. Cicilannya berapa? Ini cicilannya kalau DP-nya 28 juta itu angsurannya 6,1 bang. 6,1 oh ya. Masih worth it lah. Iya. Mobil baru. Mobil baru bang. 5 tahun itu ya? 5 tahun bang. Gitu. Kalau angsurannya lebih ringan lagi bisa bang? Kalau lebih ringan yang kayak tadi 8 tahun bisa, dia DP-nya di 94 juta. DP bayar. Angsurannya 3,8. Oh, 3 jutaan. Iya, betul. Paling kalau 5 tahunnya 4 jutaan lah ya. 4 jutaan kalau 5 tahun. Nanti diobrolin aja kalau umpamanya tenornya jangan terlalu lama bisa. Bisa kita sesuaikan. Bisa disesuaikan. Siap. Ini ready, Bang? Ini ready, Bang. Ini ready. Hah? Bukan pesanan ini. Bukan pesanan bang, ready kita ada. Ready ada? Ada. Satu berarti ya? Satu aja ini. Buruan ya. Dulu-duluan. Ini yang sekarang baru launching kan yang Type R ya? Betul, Type R kan hatchback. Kalau ini Civic RS. Betul, yang sedan. Sama-sama punya turbo, mesinnya aja yang beda. Ya, betul. Kalau dia kan tenaganya 174 ya? 174. 174 apa bang? PS. Ya, pecinta gitu ini. Pengen punya nih. Ambil bang, abang. Ayo. Dia OTR kan 600. 600-an bang dia. 600 kecil ya. 600 kecil. 2 juta iya, kalau nggak salah ya. Iya benar. Nah. Kita nggak. Kalau yang Type R-nya kan 1,4. 1,4 ya. Nah, baru 1,4 M. Ini setengah harganya loh. Ini setengahnya ya. Bentukan mirip. Mirip bang. Bentuknya mirip. Paling beda di aksesoris ya kan? Aksesoris aja body kit. Nah, body kit, body kit, ya. Ban paling kan. Terus dia bentuknya hatchback, untuk fitur dia punya sensing juga ya? Sensing ada bang ya.
Matic lah ya kan? Matic. Matic. Kalau yang Type R kan hanya manual. Manual ya. Teman-teman yang mungkin pengen suka Civic model kayak gini, kalau yang suka Matic ya ambil ini karena dia nggak ada manualnya ya Bang ya? Nggak ada manual malah. Nah, dia. Ini khusus Matic. Type R. Type R khusus manual. Manual karena buat anak balap tuh Bang. Tuh. Kalau Matic tenaganya kurang maksimal mungkin kurang ya. Maksimal, akselerasinya kurang berasanya kan. Iya. Oke, okay. Itu teman-teman langsung di order aja, ready ya. Stock. Ready stock Bang. Bisa kredit juga. Bisa. Nah, balik lagi ke sini Bang. Siap. Kalau RS kan fiturnya udah komplit banget ya. Betul. Banyak juga yang ulas, dia punya adaptive cruise control, betul, lane keeping assist, betul, kemudian CMBS, CMBS, RDM, ADM, gitu, lane wedge monitoring. Ada, iya. Kalau ini? Kalau ini belum ada dia sensingnya. Belum ada sensingnya ya. Belum ada sensingnya. Tapi fitur-fitur keamanan komplit juga ya. Ada, udah ABS, EBD, EBD, udah lengkap juga Bang. Hill start control ya kan, ya, ada semua. Pokoknya dengan harga segitu sih boleh jadi pilihan lah. Kalau mau RS-nya tinggal nambah berapa Bang untuk dia? Kalau yang RS itu 297.400. Oh, sekitar 20 juta ya, Bang. Sekitar 279 11 juta ya? 11 juta ya? 11 juta. Nah, nanti kalau yang mau RS sensingnya itu 317 untuk OTR case-nya ya. Betul. DKI Jakarta. Betul. Oke. Itu aja teman-teman, langsung kontak Bang Ali aja. Siap. Ini kebetulan menjelang berbuka. Menjelang berbuka ya Pak, kita buka dulu Pak. Kita buka dulu, teman-teman yang lagi menyiapkan takjil dan berbuka, selamat menikmati kalau bisa sambil nonton video ini nih. Betul, sambil biar like-like ya Bang. Iya, makin berkah ya enggak? Makin berkah Pak. Jadi bisa ada referensi lah. Betul. Masalah beli enggaknya kan belakangan itu Bang, semuanya diserahkan ke customer ya Bang. Betul. Ya. Betul. Oke. Nah, untuk yang Bang Ali hitungkan itu untuk wilayah mana aja Bang? Kalau itu Jabodetabek kita. Jabodetabek? Ah, betul, Jabodetabek. Cuman kalau misalnya mau cash, nah, keadaannya di luar kota atau di luar pulau gitu ya Bang. Ini kan Jawa, di luar Jawa gitu. Bisa kita bantu. Paling nanti pakai data saudara sini, KTP cash, sini. Ya? Betul. Ya kalau cash kan nggak ada resiko. Betul. Aman. Nanti, betul. Nanti tinggal kita pengiriman ke sana, nanti kita koordinasi betul aja. Betul. Jadi nggak nitip hutang. Betul. Jadi langsung ya. Langsung. Oke. Itu teman-teman. Benefitnya ya banyak tadi, cashbacknya bisa diobrolin. Betul. DP minimnya mulai dari 10 juta yang betul, Brio ya kan. Betul. Pokoknya diobrolin aja. Kalau ya satu lagi Bang. Kalau teman-teman bawa hitungan. Oh, bawa aja. Nanti tinggal dibandingin sama Ali, Ali kasih yang lebih murah. Siap. Itu. Kalau memang nggak kuat, silahkan Ali ambil di sana. Betul. Simple ya nggak? Betul. Kalau Ali nggak maksudnya nggak bisa ngalahin ya udah nggak apa-apa ya, tapi diusahakan ya Bang. Betul, ya betul, tapi coba dulu baru tahu Bang. Iya, dicoba dulu. Nah, gitu. Terakhir Bang, bagi teman-teman yang masih ragu ada yang ingin disampaikan? Nah, kalau untuk Honda Bang, terkenalnya kan servisnya mahal gitu. Nah, kalau untuk pembelian Brio itu udah free service oli kan tuh, jadi nggak usah khawatir. Enggak lagi mahal, servisnya kok mahal. Betul. Murah. Kalau untuk BRV kan belum termasuk oli spare part tuh Bang. Belum termasuk. Betul, kita bisa beli di depan tuh Bang. Jadi paket hemat, okay, gitu, paket hemat satu itu sekitar 3,5 gitu. Jadi amit-amit nanti beberapa tahun ke depan ada kenaikan spare part harga, itu kita aman karena kita udah beli di depan. Itu 4 tahun? 4 tahun. 3 juta setengah? Betul. Oh, menarik ya. Kalau BRV kan udah termasuk all in. Benar, BRV, Brio udah termasuk. Udah termasuk free jasa, servis oli dan lain sebagainya. Betul. Oke, saya kira nggak perlu ragu, tinggal cari hitungan terbaik. Betul. Karena di sini kalau stok boleh diadu ya. Boleh diadu ready Bang, stock. Kita ready stok. Sampai yang ini yang paling langka ada. Langka Bang, ada. Terus ikuti tim channel, ikuti Instagram Bang Ali ya. Ya, siap. Apa di namanya? Honda Pondok Gede underscore ID. Oke. Okay. Like, share, dan subscribe. Sukses terus Bang. Terima kasih Bang. Sama-sama. Selamat berbuka.